kita kata-kata jembut keceplong santan menawi lebet iwan ngapunten ya jembutnya siapa mas? Gue lah rung jembutan. Kami warga Dusun Selowangan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horo, hai teman-teman, selamat datang di channel Novi Petani Happy. Salam anggur, sukses pamane. Sebelum nanti videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Novi Petani Happy. Ya Allah, wis rame banget terus dipanggil itu. Aku habis pulang sholat id dan sekarang lanjut meh kondangan. Sampai gak konsen tadi pas pertama buka. Dan itu temen-temennya udah pada datang. Ya Allah, silo banget tuh di belakang. Jadi kondangannya itu di depan masjid ya teman-teman. Ya aku sudah bawa ambeng, terus bawa lanyan juga begitu. Kene-kene kima. Bye. Rame banget dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah dimulai guys. Kata-kata ibu. Nah, ini banyak banget makanannya macam-macam. Ingkang pertama kawula badhe ngaturaken poso. Nah, ini lagi ada acara. Mereka mendapat perincian. Perincian ya, Bu. Perincian zakat. Zakat infak. Lajeng zakat pun duit. Nanti kalau udah perincian selesai baru kondangan. Jadi kondangannya itu napa? Satu RT. Meniko pada kumpul di sini begitu. Hai Kinan, Kinan, Kinan. Bagaimana perasaan Anda Mas setelah melakukan peperangan selama satu bulan ini? Rasanya sangat penuh dengan kebanggaan tersendiri. Oh, bangga ya Mas. Ya, jadi bangga. Bisa nutup poso ya. Banyak karena. Ya, amin Pak. Ya, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Pengeluaran menika sak damel rehab masjid, pengecetan masjid menika 8200 menika telas. Kelajeng wonten sedakoan menika kekiranganipun dipun tambahipun Mbak Novi sama Mas Budi menika nggih standar mawon sing nyambut gawe mriki niku ya ditukok sego di openi Mas Budi sama Mbak Novi. Lajeng kekirangane 8200 menika tetep tombok menika dipun sing nomboki nggih Mas Budi. Ngaten nggih. Kelajeng sedekah selama harian, harian kalih menika telasipun 700.000. Nah, ini aku sambil dede soal itu lagi membacakan rincian soal pembangunan masjid kemarin itu pas renovasi pengecetan, terus soal lumbung. Di sini kan banyak banget ada lumbung itu, lumbung 2000-an gitu. Pendak hari Jumat. Jadi ini semuanya itu dirinci biar satu RT itu tahu pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, biar pada jelas gitu. Nah, suasana hari ini pas pulang sholat id kondangan, jadinya pada ngumpul di depan masjid kayak gini guys. Nanti seru pas makan-makan. Kegiatan anggaran yang dihadap Allah Ta'ala berangkat berangkat dengan setelah ujung mengadam Bapak Ibu seada di sastra Nabi Bapak Ibu Wasallam. Amin. Rabbana hablana min azwajina wadzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Amin. Rabbana lakal hamdu wa syukru.
Makan. Ada pesi anak bu? Heh? Juara keneng. Oh iya. Hahaha. Oke, darah. Keludut. Nen? Kubane nengono. Pingin kubane des. Mendelek. Hanya senggol bakso ya. Apa lagi bro? Oh. Manggu pupu. Biasanya manggu pupu lagi. Apa Pak Mul? Pura. Pura. Halo. Dusing tenan Kang. Jangan ya dong, suasana di marah gelem ini. Habis sholat id langsung makan malam. Ini menuju terasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala karena telah menang dalam peperangan. Dalam sebulan kita menindakkan ibadah puasa dan kita bisa nutup sesasi ya. Jadi makanya ini langsung kita merayakan kemenangan kita di masjid. Makan bareng, makan siang bareng. Biasanya enggak pernah makan siang ya. Mulane iki langsung makan siang bareng bersama masyarakat Kusulawangan. Oh, rame nih. Jadi rebutan. Wis do pramenan wis golek sembarang eneng iki wak pitik ndrok. Sembarang ngono. Oh. Ini sing golek lawuh e, ini sing nulisake nake. Wis ngedep tumpeng dhewe-dhewe kae. Entek lawuh e. Kerek segone tok iki, nom-noman iki. Mar mangkat ngarit kae ya dadi iso liwat kae jak madang sik iki. Bagaimana perasaan Anda Mas setelah melakukan peperangan selama satu bulan ini? Rasanya sangat penuh dengan kebanggaan tersendiri. Oh, bangga ya Mas. Jadi bangga. Bisa nutup bisa poso nutup ya. Bulan. Banyak barokah. Ya, amin Pak. Ya. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kenyang setelah melakukan takbir satu malam penuh. Wah, mantap. Sampai ngantuk-ngantuk Mas. Mas kenyang enggak erak ya? Enggak. Cuma esek dikit. Oh, mantap-mantap, Mas. Mantap-mantap. Wah. Ini anak-anak muda, apakah kalian itu posonya nutuk? Saya nutuk. Ya, 29 atau 30? 28. Oh. Apa kayak, guys? Aku padusan mangkat sik dhewe, tebiran ngetok keson. Posone ora nutuk. Masuk. Padha. Kata-kata. Kata-katanya sama ya, yang sayang karena yang manis belum tentu sayang. Iya, so berbuka bareng kita. Kata-kata. Jembut keceplong santen menawi luput nyuwun ngapunten. Ya, jembute sapa Mas? Kowe lak rung jembuten. Pak, kita malah bali ngarit, guys. Ini muda-mudi dusun Selawangan ya, iki jek nom kabeh iki. Ini nom-nom mantae iki. Nom mantae iki. Ini kalau lebaran kan biasanya kosong-kosong, tapi kalau fan MU ini 3-0 khusus. Melas bayar tak tunggu. Segel mau bayar. Cuan. Wah, bos. Oke teman-teman, perkondangannya sudah selesai dan ini bekalku ialah nasinya masih, terus lauknya juga udah habis dan yang lainnya sudah pada pulang ibu-ibu, soalnya nanti Mei lanjut bersih-bersih dan itu Karang Taruna juga lagi beresin loso. Oke, udah dulu ya teman-teman, nantikan video aku selanjutnya. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Petani Happy. Salam nganggur tapi sukses upamane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.